Bos, betul ke orang kata beli barang dekat China ni tak berkualiti? Tak alah, kau dengan mana semua benda ni kan? Biasa yang orang yang cakap macam ni ni, dia China pun dia tak pernah pergi, barang daripada China pun dia tak pernah beli. Sebenarnya macam ni, dia ada satu istilah yang kita pegang, iaitu you get what you pay. If you pay peanut, you get monkey. Sebab tu bila kita deal dengan supplier dekat China, kau jangan asyik nak tekan sampai dia pun tak ada untung langsung. Yang untung hanya kau seorang je, tak boleh macam tu. Sebab tu bila kita deal dengan supplier, kita kena bagi tahu kualiti apa yang kita nak, material apa, dia punya berat, dia punya size, dia punya color dia macam mana. Okay, kita bagi tahu kita punya expectation dan insyaAllah kilang-kilang di China dia tahu nak buat barang tu supaya meet kita punya requirement dan kualiti dia standard macam yang kita nak. Itu yang paling penting sebenarnya. Okay, kau jangan ingat kau boleh tekan supplier kau, kau menang dalam dia punya deal. Tak, tuan-tuan. Okay, jadi benda ni kita perlu ingat, you get what you pay. Terima kasih.